Gak kuat aku sumpah. Tisu tolong. Nah, kamu kemarin ngata-ngatain aku, Ci. Sekarang kau rasa kan mampus, kon. Tahan 15 detik. Kayaknya mereka sadar kalau saya aku mau rekam, makanya strawberry-nya dikasih banyak banget cuma. Wah, jam berapa sih ini? Wah, 9:30. Weh, udah 9:30, weh. Buru-buru, cepet-cepet. Bangun, bangun. Tangan-tangan, bangun. Jam berapa sih? 9:30. Apa yang mana juga? Jam 10. Aduh. Nah, masuk kamera loh. Sikat gigi, sikat gigi. Weh, tolong dong. Aku satu tangan doang nih. Guys, odolku jatuh barusan. Goblik. Cepet-cepet. Buru, buru, buru. Ayolah, please, sumpah. Telat loh. Dah, aku tinggal kalian sumpah semua nih. Satu masih buang dahak. Satu masih gak tahu kemana. Tahu gak guys, kenapa ini kasurnya di luar? Hah? Kan harusnya di dalam sana tuh. Situ tuh. Tapi dipandangin keluar sini. Soalnya mereka itu takut kalau aku kena covid guys. Jadi aku beberapa hari yang lalu aku sakit. Terus hari ini kita bakal tes swab, tes covid, untuk pembuktian kalau aku positif apa enggak. Makanya mereka udah menjaga safety. Mereka pindahin kasurnya keluar kayak gitu. Terus mereka jaga jarak sama aku. Tapi ya kita lihat aja ya. Dan sekalian ini vlog untuk memperlihatkan. Aku lagi ngomong bang, gimana cara tes swab di Amerika itu, yang versi drive thru ya. Jadi, see you guys. Kita udah sampai guys di tempatnya. Jadi ini kayak apotek-apotek gitu. Dan ini drive-thru. Barusan aja. Apotek drone aja. Hah? Drone buat kompet. Iya boleh. Si Boston lagi pepet kiri sana. Ngumpet. Pelanannya. Waduh, kelewatan gue. Sepi gitu ya. Sepi kok. Sepi ya. Saya nggak tahu nih. Oh, kalian kasih lihat, siap-siap kasih lihat emailnya juga. Email. Email yang ini. Oh. Oke, oke. Oh, pencet dulu ya? Karena aku lakukan. Harus pencet dulu guys. Ah, bisa. Tuh, ada rule-nya guys. Hi. Oh, hi. Hi. So, I want to have a COVID test. COVID testing, is it for both of you? Yes. Yeah. What's the last name? Christ, C-H-R-I-S-T. Is that the same last name for both of you? No. Lodra. How do you spell that? L-O-D-R-A. L-O-J? L-O-D-R-A. Okay, one moment. Okay. Pharmacist will be right over. Alright, thank you. Aku lagi ngerekam-ngerekam coy, langsung cewek cantik melihat dari sini. Cantik. Mayan. Oh, bisa berdua, Ci. Bisa lah. Nah, terus Anda? Apa mau nggak tes, cuma nggak, tapi Anda posisinya jangan gini juga, Bang. Terus gimana dong? Nanti Hah? Ketahuan dimarahin aku suruh turun, Ci. Iya, posisi yang bagus lah, gimana? Hah? Posisi yang bagus. Jadi begini. Oh, gini. deg-degan enggak, Bro? Deg-degan. Aku ini pertama kalinya aku juga swab test, jadi tusuk-tusuk gini tuh sensasinya. Low day. Dibilang low day ya tadi. Ini. Kita sediakan ID dan sediakan apa sih nih namanya? Bukti email. Oke, okay, thank you. Gimana sih? Nah, jadi kita dapat satu ini. Beda banget tuh. Aku kemarin enggak ada gunting loh. Iya, lumayan. Disuruh gunting. Ini ya batangnya. Jadi ini dimasukin, tapi batas masuknya tuh aku enggak tahu, sumpah. Pokoknya ini. Coba lihat ini. Nah, ini kalian harus sampai masuk. Ini ada orang. Kok beda sih? Enggak apa-apa udah. Ada orang apa kita lagi tes kok? Eh, buru.
Yaudah, buka. Bukain dulu. Ada alkohol gak? Gak ada. Gak dikasih alkohol kan? Gak ada alkohol. Kok beda lo sekarang anjay? Gak ada alkohol. Beda. Yaudah pokoknya, coy, ikutin juga. Buka. Tunggu, yaudah apa mau Sam dulu? Ya aku dulu aja. Yaudah buka. Nah di sini udah ada kan? Di apain sekarang? Ya sodok aja. Segimana dalam sih? Segini juga kan? Sampai semuanya masuk. Jangan, pegangnya jauhan dong. Pegangnya yang bawah dong. Oh iya, nah, gitu. Segini ya. Maksudnya? Sodok, kiri. Terus, udah masuk semua. Puter dulu, puter dua kali, puter. Nggak, puter gini loh. Nggak kuat aku, sumpah. Tisu tolong. Sumpah, nggak bohong ya. Janji saya. Tuh. Gimana? Segimana? Janji. Ya, segimana? Bilang stop kamu ya? Iya. Hah? Tunggu. Nanti kamu masukin gini, puter gini. Ngok gitu loh, kenain di dindingnya. Emang sakit. Segimana lah sih? Masuk. Segini ya. Lagi dikit. Op. Putar dulu, dua kali. Udah tahan 15 detik. Tahan aja udah, stop, jangan gerak, Cok. Udah tahan. Udah, Kak. Terus. Oh, ada orang, Cok. Loh. Air mata sampai loh. Apa? Air mata sampai. Emang, keluar. Udah yang kiri sekarang. Apa? Yang kiri. Tunggu, Cik. Sumpah sakit banget loh. Ternyata sasarnya sama ya. Dua ya. Gimana lo? Ya, coba Bob, putar. Tahan, 15 detik. 15 detik, udah tinggal anjir. Nah, kamu kemarin ngata-ngatain aku, Ci. Sekarang kau rasa kan, mampus, kon. Terus. Udah. Ambil botolnya. Buka botolnya. Apa? Ya, cuma dibuka gitu, terus digunting. Gunting dulu kali ya. Tolong coy. Masukin dulu. Udah. Enggak, masukin kayak gini loh. Oh iya. Ah. Naikkan dikit. Gunting aja kok enggak bisa kau. Aku ya. Oh Tuhan. Sampai sedalam. Lihatlah, ngusuknya sampai meter loh, keluar. Oh ya. Tuhan. Masih ngatain lagi aku bersin-bersin waktu itu. Kurang ajar anak ini. Udah kamu rekam sekarang? Udah dalam. Sampai aku keluar air mata loh, Mas. Hidup. Coba cabut dulu, mau lihat. Coba lagi. Masuk. Masuk lagi dikit. Dikit lagi. Op, putar dua kali. Tahan 15 detik. Agak dalam, agak dalamnya. Udah, enggak usah diputer-puter, Jo. Diamin aja. Kalian berdua ini masih putar-putar terus, yuk. Nggak putar-putar, coy. Enggak. Loh, coy, jangan mati, weh. Bergetar. Ntar, dikit lagi. Weh, jangan mati, sumpah. Udah cabut. Sekarang yang kiri. Masuk. Dalam. Masuk lagi. Terus, coy. Terus, kurang dalam. Terus, itu. Apa itu? Gila, ujung banget itu. Putar dua kali. Putar dua kali, coy. Tahan 15 detik. Udah, diem, Cok. Udah, Cok, emang udah... Loh, dia morph sekarang. Udah cukup dalam. Tasnya jadi morph. Jangan sebut, masuk kamera. Oh, sorry. Nggak. Loh, ini emang udah cukup dalam. Apa udah? Udah, op. Udah dalam ini? Nggak tahu sih. Hasilnya masukin situ. Oke, ini beneran nggak sih? Udah nggak ya? Tunggu, Cem, Cok. Tunggu dulu, Cok. Iya, this is mine. Satu-satu dia mintanya. Loh, guntingnya. Aduh, Sam. Oh, the scissor. Buang dulu. Minta tisu dong, Gus. Busus. Kita bersama dah. Nggak main kok. Ya udah sama aja sih. Wah. Cukup juga ya, parah. Parah enggak orang? Oh wait, thank you. You too. Okay guys. Tesnya segitu aja sih. Kita akan sekarang berlanjut perjalanan kita ke Cafe Rio. Ini salah satu cafe andalan kita ya. Setiap hari Selasa kita pasti ke sini. Sibel. Setiap hari Selasa kita pasti ke kafe ini. Jadi ya pokoknya see you sampai sana aja lah.
Ini kita udah nyampe di Cafe Rio, depan sana Cafe Rio. Aku pakai GoPro guys, soalnya aku nggak mau ribet. Jadi kita pakai GoPro aja untuk ini. Anyway, tadi harganya free. Jadi tes swab itu di Amerika free guys. Apa sih? Free, soalnya emang 1 juta orang udah kena. Nih, Cafe Rio tuh kayak gini. Let's go ya. Kita akan masuk sekarang. Jadi ada kayak step by stepnya kayak gini juga. Hai. Menunya, terus ini semua menunya kayak gini. Iya. Ini baru buka ya? Iya. Baru buka berapa lama? 10 menit. Hi. Can I get salad? Yes, please. Would you like everything on your salad? Yes, please. Can I get salad, please? Terus kita pakai aplikasi gini guys untuk dapatkan poinnya. Nanti kita akan tunjukin barcode ini ke kasir dan dia akan langsung dengan otomatis akan langsung tahu. Mantap banget nih. Ini baru buka ya. Bukanya jam berapa sih? Jam 10.30 ya. Dan ini jam mana? Nih, 10.45. Jadi baru 15 menit dia buka ya. Iya, gitu mah. Nah, secara dekat kurang lebih itu kayak gini guys makanannya ya. Jadi ada sausnya, ini kayak salad gitu loh. Ini alpukat tapi ada kayak campurannya gitu guys. Enak banget, ini masih fresh juga rotinya, masih fresh banget nih. Nah, tuh, enak banget. Terus di dalam sini ada nasi, ada dagingnya. Terus ya gitu-gitulah. Oke guys, dan hari ini kebetulan dia ada disuruh isi survei. Jadi kalau kita isi ini kita bisa dapat gratis dessert. Jadi kita di sini isi ini dan kita akan dapat dessert gratis hari ini. Mantap. Gimana rasanya guys? Enak gak? 1 sampai 10 berapa? 10 ya. Ini sumpah kayaknya mereka sadar kalau saya aku mau rekam, makanya strawberry-nya dikasih banyak banget cuma. Biasanya kan cuman sepotong ini. Tapi ini hari ini dagingnya dikasih banyak banget. Apa kita setiap kali kesini pura-pura bawa kamera aja? Nggak sih ini tapi enak banget. Ah, nggak bohong ya. Ini kita nggak di endorse tapi ini mah the best bro. Makan. Harus coba nggak? Rasanya harus coba. Susu semua guys, susu. Wah gila. Ini yang udah aku campur-campur. Selamat makan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bos. Tadi gimana ceritanya yang pas kita dari makan Cafe Rio, gimana ceritanya sampai di sini kita? Udah malam kayak gini. Gitu aja terus kau. Siapa suruh kamu enggak ngobrol? Lah kan aku tidur. Awan juga tidur. Oh, ini. Kerja. Terus sekarang kita ngapain nih? Start ya. Tunggu, start kita ya. Kita lagi nonton ya. Drama. Start. Kim Mori가 이쁜데. Janji, apa kata? Jagung Mori 가서 잘 어울리는데. 아니야. 차나 허리까지 내려오는 잠깐만 생머리 그게 100배 1000배 1만. Ini sekarang jam berapa sih? Sekarang 10. Gara-gara drama Korea ini. Harus tidur sih sekarang. Dia udah tercover di sana. Dan guys, tetangga aku itu kalau malam-malam, enggak sih sebenarnya ada tetangga yang annoying banget gitu loh. Dia sehari kan di Amerika kan kalau pakai ganja kan legal kan, kayak marijuana gitu kan. Jadi dia sehari bisa pakai sampai 3 kali gitu loh guys. Siang jam setelah jam 12 sampai jam 1, terus sore dan subuh-subuh kayak gini dia pakai lagi. Jadi kita kalau malam-malam kayak gini kita sering tutup jendela gitu biar baunya nggak masuk sampai ke dalam rumah, karena emang bau banget gitu guys. Dan kurang lebih hari ini
vlogku segitu aja karena durasinya juga udah cukup panjang. Aku nggak sampai sedetail-detail apa karena ya kegiatanku ya segitu-segitu aja sih. Dan ya segitu aja. Gak usah closing, nggak usah apa. Kalau kalian suka ya udah like, comment, dan ya see you in the next video. Bye.